Pak Menko, Pak Menkes, Pak Kepala Gugus Tugas di Jawa Timur ini 41% OTG berpotensi kemungkinan dia terkonfirmasi positif. Sementara PDP sekitar 45% dia berpotensi untuk terkonfirmasi positif. Sehingga ketika kita menurunkan tim untuk melakukan testing, apakah rapid test atau PCR test, biasanya PDP dan OTG di salah satu daerah menjadi salah satu fokus yang ingin kami sasar percepatan testing yang kami lakukan. Dari 4.000 menjadi 8.000 dalam waktu 14 hari. Ada percepatan penularan yang luar biasa, tentu kami membutuhkan sangat banyak sinergitas, kolaborasi dari seluruh energi yang bisa kita maksimalkan. Bagaimana kemudian kita menurunkan seluruh percepatan-percepatan penularan ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!